بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata wa aqimus shalah, dan diri, yakni dan hendak mendiri oleh kamu as-salata akan semaye, hendaklah kamu mendiri akan semaye. Maknanya Allah Ta'ala perintah kepada kita orang yang berimi supaya kita orang berimi ni semaye. Maka perintah di sini sebagai perintah yang wajib lah, kerana kembali kepada akimu tu fi'i ammar. Bila kata ammar lil wujud, ammar menunjuk di atas mana wajib. Itu pahir di sininya kata wajib semaya. Yakni semaya lima waktu. Dia semaya di sini, dia semaya yang lima waktu. Alih lain ahdir tu, dia maklumlah tu. Nanti dianya. Maknanya wajib semaya. Tuhan tak ada royak kata wajib semaya. Tak itu kata teraya. Dia kata akimu, hari tidak akimu tu kata kita kata wajibnya. Pah mundur ambil pahal ambil di mana kata semaya wajib lek ro'ah tu hadat royak atau wajib. Ambil di mana? Pandai nak bakal ro'ah deh. Tu hadat royak dak kata semaya wajib lek ro'ah hadat royak. Mun ambil pahal di mana? Ni kata ada alat dia hakimu ni nah. Tapi tu kata be hukum wajib semaya ni ambil di hakimu ni ni. Nampak kada tu? Aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan semaya. Maksud semaya di sini semaya yang lima waktu. Bila itlak semaya, ia tak ada kait. Ia kata semaya. Bila kata semaya, bila itlak tak ada kait, ia kembali kepada kamil. Al-lafzu iza utliko insarafa ilal kamil. Lafaz bila itlak, dia pergi kepada kami. Semaya, mana semaya hak sepenuh lah. Hendaklah kamu berdiri akan semaya. Bila itlak semaya, retilah ke mana? Semaya yang sepenuh. Hendaklah kamu berdiri akan semaya. Semaya kamu tu berdiri menjadi sepenuh. Dia pahaya ambil pahaya. Ini cara nak pahaya kera'i ni. Dia kena ada alat-alat dia. Sebab itulah mendirikan semaya itu mendiri dengan sempenuh rukun dan syarat dan ikhlas bagi Allah semata-mata. Ini mana semaya sepenuh ni. Nampak ke dah tu? Kalau semaya tak sepenuh rukun, tak jadi. Semaya tak sepenuh syarat, tak jadi. Semaya tak ada ikhlas, tak jadi. Tuhan tak terima. Bahkan berdosa pula semaya dengan tidak ada ikhlas, riyo dan sebagainya, tak jadi. Tengok-tengok deh. Hatilah noyak kita boleh pahir di ayat ni. Orang tak panggil mendirikan semaya kalau tak sepenuh rukun, tak sepenuh syarat. Kerana terhati nak sah semaya, kena terhati di atas sepenuh rukun dan syarat. Semaya tak tinggal tapi syarat tak sepenuh. Tak sah. Tak panggil semaya lah. Tak panggil orang mendirikan semaya. Tak masalah iqamah tu sah lah. Semaya semua tapi rukun tak sepenuh. Tomak ninuh, tak ada tomak ninuh semaya. Tak ada. Itulah sabit, itulah wajib kita kena tahu rukun-rukun semaya. Wajib kita kena belajar wirtahui reti rukun semaya. Syarat-syarat bagi sah semaya. Bila semaya cukup segala rukun dan syarat-syarat, barulah panggil kita ni masuklah jumlah orang yang mendirikan semaya. Masuklah jumlah orang iqamatus solah, aqimus solah. Karena syarat bagi nak sah semaya, ia kena tahu kaifiat semaya. Daripada syarat dan rukun. Dan satu laginya, untuk nak wituhai terima semaya kita, we dapat pahala, kena ada ikhlas semata Allah semata-mata. Kalau semaya cukup sepenuh rukun syarat, zuhir mulai dah,
batin ni pula ni kena cek orang lain pula ni. Ada gedak ikhlas. Kedak riyo, dok ngenam-ngenam nunjuk, kan nak pun perayu. Kedak nak gapo dia? Ah, tidak. Semaya zuhur batin kena sepenuh berlaku. Ha tu mana as-solat kena sepenuh. Lafaz itlak gitu, reti gedak tu. Ah, ha tu cara nak hayat ni. Ah, tidaknya. Adapun segala rukun, segala syarat wis penuh. Sepenuh tu dah sekadar nak wis sah ya. Sepenuh rukun syarat, sepenuh rukun syarat tu dah. Syarat pun sepenuh, rukun pun sepenuh. Ha tu sekadar nak wis sah ya. Lepas tu nunggu tu hai terima tu. Nunggu boleh follow tu. Dah, nunggu agak tu hai katanya semaya kita ni tu hai terima. Ha tu boleh pada ikhlas pula. Bersih kita, hati kita lagu mana ni. Hati dia mau ikhlas ke tak ikhlas, itu Tuhan lah yang tahu. Karena Tuhan perintahnya ibadat ni ikhlas. Ibadat bersepakai dengan ikhlas. Ibadat hal keadaan ikhlas. Kalau ibadat sunnah suka syarat, tapi hal keadaan tak ada ikhlas. Adi. Karena Tuhan perintah suka ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tiada disuruhkan mereka itu melainkan supaya mereka itu mengibadatkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Hal keadaan ketika ibadat itu mukhlisina lahuddin, wi ada ikhlas hati. Ibadat bersepakai dengan ikhlas. Kalau ibadat tak bersepakai dengan ikhlas, Tuhan tak terima. Berdosa. Hon indah ni Tuhan kata fawailu lil musallin ni, we bagi orang semaya ni. Orang semaya lah ke mana? Allazina hum yuraun. Orang semaya yang bermula mereka itu riyo. Hon indah neraka ni. Semak tak semaya pun masuk neraka. Semaya tak ada ikhlas pun masuk neraka. Ah, dia tak mengaji ke Allah. Dan ni sepenuh rukun syarat pun kena mengaji, ni ikhlas pun kena mengaji, ni bersih hati pun kena mengaji, kena duduk dalam mengaji. Nah, ah, tu dalam mengaji. Cuba tengok sahabat Nabi terima agama pada Nabi eh. Dalam mengaji, 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 sebab mengajar hak deh, sebab agama dan menyampaikan agama deh. Setiap negeri dia pergi mati sahabat ni tu sebab agama. Aha, dia kena mengaji. Allah hatulah nayak katanya. Tu dia. Habis itulah kena ikhlas. Semata-mata Allah. Tiada ada kerana yang lain. Dia kerana lain tu dia panggil riyo. Riyo kalau ada kerana lain. Maka ikhlas ni kalau kita mengaji lebat ikhlas nak bahas suku lah. Ikhlas ni ada berapa martabat. Dia ada martabat abid. Ya ikhlas ada martabat abrar. Dia ikhlas ni ada martabat arif. Kena bahas suku pula dia ikhlas tu. Panjilah tu. Tu dia nya tak ada tepat. Dia mengaji reti makna tafsir dulu. Wa atuz zakah, dan keluar oleh kamu, yakni beri oleh kamu az-zakata, akan zakat. Ini makna wajib laku. Ini semaya pun wajib, zakat pun wajib. Kano akimu fi'i amar, atu fi'i amar. Bila kata fi'i amar, mai berbentuk lagu ni menunjuk di atas wajib selama tak memalingkan daripada makna asal kepada makna yang lain. Kekal di atas makna asal, wajib. Sebab itulah terbit hukum hari, zakat wajib kena keluar. Keluar. Keluar-keluar tu deh. Gapa dia? Kita hurai betul keluar. Keluar-keluar tu kena becek daripada harta hak bukan zakat. Bila katanya harta kita ni siapa nisok ke? Dalam harta kita siapa nisok tu dia ada zakat. Bila ada zakat dia tu kita kena becek suku lah dah. Kalau zakat tak suku. Kalau tak zakat kita tak suku. Kena becek. Becek waktu banjir tak sekali. Harta mana keluar? Dia keluar mana kena becek daripada harta hak bukan zakat tu. Sebab itulah dia guna keluar. Keluar zakat. Dek, apa mana keluar? Becek. Daripada harta hak bukan zakat, becek daripada harta zakat. Masalah kalau kita sipai taruh duit dia sejuta. Dek, zakat sipai ni duit. Dek, kita taruh duit sejuta. Bila cukup sampai tahun, dek, maka dan duit sejuta tu hak wajib kena keluar zakat berapa teraya? Kena cabut becek suku. Kena asing daripada hak tak wajib zakat. Itu berapa? Duit kita resipai taruh lebih ni sejuta. Cukup tahan. Bila cukup tahan, dah kena becek tu.
Nah, zakatnya, ya ada zakat itu. Bila tak zakat ni kena keluar tu baik, kena cek tu baik pada hak sejuta ni tu. Waktu baik, cek tu baik berapa tu? Kalau sejuta, 25,000. Orang taruh duit sejuta, kena keluar zakat, 25,000. Maka hak 25 tu ya panggil zakat. Nah, duit sejuta, cabut keluar daripada sejuta tu 25,000. Ha, becek daripada deh hak hak ni. Hak tak wajib zakat. Tinggal lagi berapa? Juta cabut 25,000. 900,000 75 deh. Tinggal lagi. Maka hak 25 tu hak ni hak haram kita makan. Hak ni kita kena becek suku lah ni. Jangan buat guna main hak ni. Becek suku tak suku ada. Haram kita buat guna, haram kita kita makan. Nak guna makan hak ni hak lebih ni. Hak ni jangan diguna. Hak ni bukan hak kita dah. Kena. Oh, ganti lain lah. Dia ganti lain. Tak apa juga, tapi dia kata zuhir dia, dia kena pecah lah. Pecah waktu baik ada. Kalau si juta ni ada wajib akad lah ni. 25,000. Hari boleh mu pecah. Pecah yang lama ganti mah sini. Dia kena pecah daripada honung. Kalau tu orang lain tu, kalau tu asalnya lagu tu. Lepas tu mihal lain tu main ganti bah bos itu 25,000 cukup mulai hadah. Pahai di mana keluar zakat. Dia keluar zakat. Keluar zakat mana keluar mana becek waktu baik. Dia dah zakat daripada hok stoko tu dia waktu baik zakat tak suku. Hok suku ni hok 25,000 ni ni hok ni haram kita makan. Kalau ni bukan hok kita. Hok ni yang panggil hok mustahikin. Tuai haknya mustahikin. Orang yang berhak makan zakat hari ini. Bukan hak kita. Cuma melalui usaha kita. Jadi ibadat kepada kita. Boleh pahala kita. Dengan kita usaha cari ini. Bila cukup syarat-syarat dia dah. Wajib atas kita. Sebagai ibadat yang bersakut paut dengan harta. Wajib atas kita kena becek keluar. Hak ini bukan hak kita. Kita kena beri pada mustahak dia. Tidaknya. Supaya wajib atas kita semaya. Okay. Hal ni semaya ni panggil ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah. Ibadat yang bersakut paut dengan tubuh badan semaya. Sebab itulah orang lain nak ganti tak boleh. Kena tuai sendiri buat. Adapun ibadat zakat, ibadat yang bersakut paut dengan harta. Bukan bersakut paut dengan tubuh badan. Bersakut paut dengan harta. Sebab itulah tak mesti kita buat sendiri zakat ni. Kita okey boleh. Serah pada amir tu nak beri boleh. Mungkin baik diri ha. Muntulah niat we ha. Okey niat we okey we apa dah. Boleh. Dia bukan sakut pak dengan kita, sakut pak dengan harta hok tu. Ambil harta tu bagi ada apa dengan? Ada bos mayat sakut pak dengan wadah kita. No muntulah semayat kok ustaz terayo kemalah nak mayat. Tolong ha aku malah semayat. Semayat pun semayat we kita. Tolong semayat we kita. Kita tak kena semayat lepas wajib. Tak leh lagu tu. Kau ni hak bersakut paut dengan tubuh badan, kena kita sendiri kita kena buat. Itu beza di antara dia ibadat badaniyah, ibadat maliyah. Tidaknya. Tapi itulah kita wakil gati boleh beri. Hati mana kata Tuhan katanya, atuz zakah, beri oleh kamu akan zakat. Tapi nak beri pun kena asing dulu. Zakat cabut letak suku. Lagi pula syaratnya kena suci. Tidaknya tengok kita buat padi ke nak keluar zakat tu kena asing dulu. Lagi pula kena suci. Tak boleh kita nak bui dengan gemar-gemar, dengan romek-romek. Dia tak leh. Dia kena suci. Kena ayak dulu, tapi dulu wi suci. Lepas tu asing waktu baik suku, lepas tu keluar zakat. Napa dah tu? Tidaknya. Itu masalah zakat padi. Tidaknya beri oleh kamu akan zakat harta. Beri pada siapa? Kepada orang yang lapar. Dia kata beri kepada orang yang lapar, yakni kepada asnah yang lapar, yang Tuhan sebut dalam Quran, innamas sadaqat,
lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa firriqa wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hadi panggil mustahak. Mustahak. Dan zakat ni tuai dia dekat sini weh. Lapar asnah. Nabi kena we lapar orang ni. Tuai dia, weh tuai dia. Dan bukan hak kita dah harai kita makan tu zakat. Nah, zakat ni untuk dia, mustahak dia nya, tuai dia, fuqara yang tamu. Masakin orang miskin yang kedua, amilin orang amil, muallafah qulubuhum orang baru masuk Islam. Dan yang keempatnya wafir riqa hamba ya hamba ada hamba yang akak kitabah dengan tok mulu dia. Wal gharimin orang bertel, wa fi sabilillah de orang berjalan di jalan Tuhan, wa bani sabil yang kelapanya orang musafir. Aha, hatu mustahak dia. Kalau gitu ayat Quran ni mari berbentuk mujmal. Tuhan suruh kita semaya. Dia royak tak kafiah maya ke mana tayo? Ada royak. Dia royak suruh kita keluar zakat. Dia royak ada zakat lagu mana? Harta apa tak wajib zakat? Tak juga. Dia panggil ayat mujmal. Dia ayat mujmal. Dia, maka mari menyatakan semaya. Mari menyatakan zakat ni ni hadis Nabi. Dia, hadis Nabi lah mari mubayyin ayat yang mujmal. Dia, kadang-kadangnya ayat tafsir ayat. Dan kadang-kadangnya ayat tafsir hadis, hadis tafsir hadis. Kadang-kadang hadis tafsir hadis. Jadi kalau kita mengaji usul tafsir hadis, ya, usul fiqah, ya, cara ni. Ini yang panggil ayat mujmal. Dan bila ada ayat mujmal, berhajat pada mubayyin. Suruh semaya, nak semaya lagu mana? Suruh keluar zakat, nak keluar zakat lagu mana? Tak reti. Maka Nabi lah mari ajar. Buat semaya lagu ni. Kena takbir, kena baca fatihah. Dan tunjuk ajar, we tengok. Bila sahabat tengok Nabi semaya cara lagu mana? Nah, Nabi buat sudah dah. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semayalah seperti bahawa kamu tengok aku semaya. Ah. Bahuraya zakat-zakat ni hadis mari tafsir. Nah, harta wajib nak keluar zakat apa kata? Nah, patut ambil pada hadis itu ulama fiqh mari hurai pula. Apa takrif zakat? Apa syarat nak wajib keluar zakat? Dah harta gapanya wajib keluar zakat? Deh, hati yang hurai payah panggil dalam kitab fiqh. Deh, ulama hurai yang panggil, ambil daripada Qur'anulah, ambil daripada hadis lah. Istimbak tu baik mari, ni, zakat lagu ni, syarat dia lagu ni. Tarikh zakatnya lagu ni. Zakat harta lagu ni. Deh, zakat menegak air lagu ni. Zakat tanimi lagu ni. Zakat buah air begini-gini. Zakat menatai terenak ke lagu ni, lagu ni. Nisak dia begini-gini. Dalam hadis dia royak, ulama mereka tafsir, waktu baik fiqh. Ilmu syarak laku ni ni. Pada kata duk mengaji ambil mana tak ada Quran hadis. Dah ulama mutahid dia ambil Quran hadis laku. Walaupun khilaf sekalipun dia ambil tempat ambil Quran hadis hanya dia khilaf tu dari segi ijtihad masing-masing lah. Ah, itu dia nya. Habis. Ah, oh itulah sabit itulah dia dikhilah itulah kadang-kadang Nabi ni baca bismillah, kadang-kadang Nabi tak baca, sobat dengar tak baca. Ah, oh tu jadi khilah tu. Tapi Nabi buat lagu tu ya dah hikmat tu. Dah sebagai rahmat. Ah, tidaknya. Kadang-kadang Nabi satu ketika dia baca, kadang satu ketika tadi, oh tu tengok hadis-hadis lah. Dia ni dengar kata Nabi tak baca, sobat dengar kata Nabi baca. Oh ni kata dengar kau tak baca kau kau. Ah, tu macam-macam lah. Dia istimbak marilah ulama-ulama ni dia istimbak mari dia ijtihad masing-masing hak mana kuat hak mana tak kuat demo adalah saya masing-masing moga demo ilmu ada siapa mertabak ni kita wajib taklid mata-mata orang okay, tak siapa ni eh panji nampak tu deh ha wa aqridullaha qardan hasana ha, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil 'ilm wa akrimna bit taqwa jami'na bil 'afiyah. Ya rabbana anta ilahu wa nahnu ibadukal jahilun antarzuqna ilman nafi'a hatta amalnaka wa ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun.
Allahumma Allahumma bi hurmati yaumil jumu'ati ighfir lana dzunubana wa syif 'anna kurbatana. Allahumma ij'al mujtama'ana hadza mujtama'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzihil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizati hasanatina jami'an yawma nalqah. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله عنا.